PT Liga Indonesia Baru atau LIB merilis jadwal baru Liga 1 2022 yang rencananya akan dimulai pada awal Desember nanti. Melalui rilis di situs resmi Liga Indonesia Baru, pertandingan itu dimulai 1 Desember 2022 dengan laga Persita versus Persebaya. Lalu menyusul laga Madura United versus Persib Bandung di hari yang sama. Sedangkan Persik dijadwalkan akan bertanding pada 3 Desember melawan Bayangkara FC. Direktur PT Liga Indonesia Baru, LIB Ferry Paulus memaparkan akan ada aturan baru pada kompetisi ini, yakni mencakup pengamanan, infrastruktur, dan protokol kesehatan. Aturan ini berdasarkan syarat dari pemerintah agar Liga 1 2022-2023 dapat kembali bergulir. Meski belum pasti termasuk rencana bubble yang akan diterapkan, kabar baik ini disambut skuad Persik Kediri. Dalam 3 hari terakhir, tim pelatih Persik sudah mulai latihan taktikal. Minigame antar pemain juga sudah dilakukan. Pelatih Divaldo Alves ingin mempersiapkan para pemain untuk semakin kuat. Beberapa kali, Alves telah melakukan simulasi pertandingan antar pemain. Pelatih asal Portugal itu ingin mendorong pemain berpikir lebih kreatif dan taktis, terutama dalam situasi pertandingan, yakni saat menyerang ataupun bertahan. Sejak awal minggu ini, pemain telah difokuskan pada latihan taktik, setelah sebelumnya hanya diberi porsi latihan untuk meningkatkan strength dan endurance.